mudah mungkin. Ya cuman maksudnya mudah-mudahan lah, mudah-mudahan kita terus merayakan Natal ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Amin. Gitu. Masak ada masakan yang selalu jadi tradisi tahunan kita tuh Brain Bone sup kacang merah. Gitu. Jadi mama masak sup kacang merah, aku masak fettuccine, terus ada beberapa masakan yang lain lagi, keluarga dari mama datang, keluarga dari papa juga datang gitu biasanya. Jago banget masak lu. Mas itu sendiri udah nyamain masakannya belum sih? Aduh, Mas saya sering banget. Jadi waktu pacaran pertama itu timbangan saya itu 67 kilo. Sekarang saya 74 kilo. Thanks to her. Naysila bukanlah satu-satunya selebritis tanah air yang merayakan hari raya. Persiapan Natal aku, sebenarnya aku gak keluar negeri karena aku takut di luar negeri rame-rame dan takut COVID. Jadi aku persiapan Natalnya, aku udah set dinner sama keluarga, sama bayi-bayi aku yang selama ini kayaknya aku sibuk banget, gak ada waktu buat mereka. Jadi aku spesial Natal dan tahun baru ini di rumah buat family time. Dan ya pastilah ada pernak-pernik yang kita sediain di rumah ya. Dan juga mau masak, tapi gak tahu masak apa. Surprise buat suami, karena kan udah terlalu sibuk gak pernah masak. Pengennya sih masaknya yang esotik gitu. Esotik gitu, kayak pizza gitu kan. Kayak yang gak umum gitu kan. Gitu sih. Senang udah beda ya sama tahun lalu kan masih pacaran, sekarang udah suami istri. Nggak ada yang khusus karena tahun ini kita juga nggak pergi, nggak keluar negeri, jadi tetap di Indonesia aja. Kemarin aku pengen beli pohon Natal buat di rumah gitu, ternyata dikasih Tuhan hampers dari Roger sama Cuk Meriska, pohon Natal lumayan lah, kayak gitu-gitu, seneng sih. Ya pasti kumpul bareng keluarga sih, dan tahun ini tuh berarti ini udah setahun lalu semenjak ayah aku pergi, jadi emang lagi masih lumayan kehilangan gitu, masih ya namanya berduka tuh kayaknya nggak bakal bisa berakhir gitu, tapi gimana caranya kita bisa hidup dengan itu gitu, kita belajar untuk hidup dengan itu. Jadi ya aku masih kayaknya waktu itu masih ada ayah deh, jadi kayak masih lumayan ya gitu deh.